survei juga nih ke driver-driver, kira-kira topik apa sih yang mereka minati gitu untuk pelajari. Nah, dari situ kita lihat sebenarnya ada dua pilar yang kelihatan dari sana, yaitu pertama untuk pengembangan diri, sama juga kedua adalah keterampilan untuk melakukan pekerjaan mereka sehari-hari. Nah, untuk pilar yang pertama tentang pengembangan diri, topiknya itu menyangkut misalkan wirausaha atau pengelolaan keuangan. Yang bulan lalu contohnya kita juga sudah mengadakan BBM dengan Joska, itu juga roadshow 5 kota, jadi tercover di Jakarta, Bandung, Medan, Surabaya, dan Makassar. Nah, sedangkan kalau untuk yang hari ini, topiknya itu masuk ke pilar kedua, yaitu keterampilan untuk melakukan pekerjaannya sehari-hari sebagai mitra driver Gojek. Terutama topik hari ini, yang service excellence itu juga sebenarnya kan kita baru aja nih rebranding, itu kan semangat baru. Jadi kita pengen banget sebenarnya untuk memberikan skill lebih para untuk mitra driver supaya mereka bisa kasih service yang kelas dunia nih. Makanya kita undang WPA hari ini supaya bisa membantu para teman-teman mitra driver untuk memberikan service yang kelas dunia gitu, yang terbaik dalam industri kita. Karena pada akhirnya mitra driver Gojek ini kan garda terdepan kita, mereka yang mendengar touch point dengan customer gitu kan. Jadi alangkah baiknya kalau misalkan mereka memberikan service yang bagus, karena itu tadi bisa kerja sama Pak Aristian ya. Pak Aristian kan bilang kalau misalkan customer happy, mereka akan kasih tahu ke teman-temannya dan mereka akan terus pakai layanan kita, dan akhirnya itu juga bisa membantu kesejahteraan para mitra driver Gojek. Berdasarkan dari ini sih, mungkin dari customer ratingnya, ada customer rating yang harus ada di level tertentu, tidak ada track record yang buruk, dan juga dari feedback dari pelanggannya positif, dan juga ada juga yang kita sebut namanya driver jempolan. Nah, si driver jempolan, si driver jempolan ini kita kasih award juga, biasanya piagam. Itu setiap quarter, dan si driver-driver jempolan ini juga driver yang benar-benar mereka sudah melakukan excellent service dari rating customer, feedback customer, dan mereka going above and beyond lah gitu ke dalam servicenya mereka, dan mereka juga berkesempatan untuk dapat undang ke acara.